So petang tadi adalah abang postman hantar barang dekat saya, tapi saya tak order apa-apa pun online. So saya pun macam pelik. Saya tengoklah pengirim dia. Pengirim dia ialah Realme. Mungkinlah Realme ni nak bagi hadiah birthday kat saya kot. Tapi birthday saya 14 Jun, tapi lambat lagi kan. So dalam video kali ni kita nak buka kotak apa yang diberikan oleh Realme ni. Okey, barang kat tepi ni bukan yang diberi kan. Ya, barang kat tepi ni saya pergi event launching Realme. So kita buka sama-sama kotak ni. Aduh, saya pun rasa macam sayanglah pula nak buka kan, sebab saya jarang dapat hadiah ni. Tapi pisau tak payah kan. So kita akan buka reband dia dulu. Okey. Power lah. Kalau tanya saya memang menakutkan nak buka kotak pun. Okey, nampak dah tu. Oh, itu dia. So kita akan buka. Alright. So tepi sikit reband-reband ni, dan kita ada ni apa? Card eh. Oh, card betul. Day to live. Nice. So kat bahagian belakang card ni kita ada Realme AIoT Time to be smarter. So dekat sini bukanlah hadiah birthday saya, tapi hadiah untuk event launching nanti. So pada 11 Jun nanti, pada 11 pagi, kita ada event launching untuk barang-barang Realme. So card ni bagi tahu saya yang saya berpeluang nak test barang-barang Realme ni. Nak tahu bagus ke tidak, nanti saya buat review. So mungkin anda pelik, AIoT ni apa benda kan? Okey, dia sebenarnya adik-beradik IoT lah. IoT tu Internet of Thing. AIoT ni pula Artificial Intelligence of Thing. Maksudnya barang-barang tu dia lebih pintar lah. Tak sure lah dia pergi sekolah ke apa kan. So tak apa, itu pengenalan kita. Okey, dekat bahagian bawah ni, wow, nampak gaya macam ada jam. So kita adalah ini kad biasa je, kosong. Okey, kemudian kita ada kita buat keluar dulu benda ni. So kat bahagian dalam ni kita ada 4 barang. Kita ada Realme Watch, Realme Band, kemudian kita ada power bank dan juga Buds Air Neo. Wow, nice. Serius lah Realme bagi saya semua ni. Aduh, terima kasih lah, sebab saya jarang terima hadiah-hadiah ni. So kalau terima ni memang bersyukur sangat cerita dia. So tak apa, apa kata kita buka satu-satu barang kat sini. Kita akan mula dengan apa Kita akan mula-mula biasa-biasa dulu. Kita akan mula dengan power bank. So kita buka dulu Realme power bank tu, 10,000 mAh. Okay, nice. Kat bahagian belakang ni dia tulis ada quick charge 18W. Apa kata kita buka plastik dulu. Saya tak apa nampak dah dia tulis apa. So dekat sini dia tulis 18W quick charge. Okay, nice. Kemudian kita ada low current mode for AIoT. Okay. Kemudian kita ada type C untuk input dan juga output. Dia ada 2-way quick charge. Oh, nice. Dia ada 12 layer of circuit protection. Jadi dia tak adalah mudah terbakar ke apa-apa. Kemudian dia ada dual output. Dan terakhir kita ada high density lithium poly battery. Maksudnya ini ialah orang kata memang premium lah dia punya power bank ni. So kita buka dulu. Okay, rasanya kat bahagian bawah ni kot. Okay, yang ni kena dua pisau cerita ni. Okey, kita akan buka tengok. Tengok power bank ni berbalik ke tak nak beli ni. So kita tarik. Okey, jangan sampai jatuh. Okey. Tengok, oi, warna kuning lawa. So inilah power bank pada Realme. Nampak gayanya dia berat sikit sebab 10,000 mAh rasanya. So apa yang saya boleh cakap ialah warna dia lawa. Serius, memang nampak Realme, sungguh-sungguh Realme, dan dia sangat grip kat sini sebab dia ada macam halus-halus begitu. Nak kata tebal sangat tak jugaklah, tapi biasalah power bank kan, dia akan agak berat sikit. Dan kat sini kita ada ni nampak ada indikator lampu. So sekejap saya fokus sekejap. Okey, kat sini kita ada button, ini mungkin power button. Kemudian kita ada LED indicator dan juga USB type C, dan ini USB type A. So okey, dia punya power bank nampak nice warna kuning. Okey, nampak bergaya rasanya. So tentang power bank ni payahlah nak cerita lebih-lebih kan. Kita tahu dah 10,000 mAh, kemudian kita tahu dia punya port tu 18W quick charge. Okeylah. So apa yang dia berikan lagi kat sini ialah ada user guide. Kemudian kita ada kabel. Kabel ni nampak macam pelik ni. So kat sini kita ada kabel yang agak pelik. Okey, kat atas ni ialah USB type C, dan kalau kita buka, kita ada micro USB. So bolehlah nak charge micro USB, boleh, tak pun USB type C pun boleh, tapi kabel dia pendek sikit lah. So tak apa, kita ubah pula barang lain. Okey, power bank dah settle. Kemudian kita ada apa? Kita ada Buds Air Neo pula, try nah. Tak silap saya sebelum ni dah ada dah Buds Air daripada Realme, tapi ini yang baru ni saya tak sure lah dia upgrade ataupun downgrade. Awak ringan je dia punya, tapi dia punya kotak ni macam ringan je lah. Pelik juga kan, tapi tak apalah, kita buka dulu tengok ada apa dalam Buds Air Neo ni. So kat bahagian depan ni dia ada dua warna, mungkin warna hijau dengan warna putih. Okey, kita try buka dulu. Sebelum saya terlupa, kita tengok bahagian belakang ni ada tulis apa. Okey, kat sini kita ada super low latency. Alright. Kemudian kita ada dynamic bass boost dengan 13 mm. Kita ada open up auto connection. Okey, nice. Kita ada Bluetooth
Bluetooth 5.0 kat sini, kita ada smart touch control dan juga all day battery life, 17 hour playback. Okey lah, agak lama lah bateri dia. So kita tarik dan buka. Aha, nasib baik tak terjatuh. Ni apa ni, ada span ke? Okey, kat sini nampak ni, push. Nampak gaya macam sama je macam Buds Air sebelum ni kan. So saya tak tahulah apa dia punya beza. So kita ada button kat sini, kemudian kita ada ini dia Buds Air. Nampak gaya macam sama je, tak ada beza pun. So tak apalah, nanti saya akan cuba review barang ni yang diberikan oleh Realme ni. Kita tengok macam mana Buds Air Neo kan. Cuma tak silap saya, kat bahagian bawah ni dia menggunakan micro USB, bukan USB Type-C. So dia macam downgrade sikit kot. So tak apa, itu barang untuk Buds Air. Sekarang kita nak buka yang lain pula. Okay, kita ketepikan dulu benda-benda ni. So kita buka pula Realme Band. Ha, tengok Realme Band ni dia bagi apa ni, macam menarik juga. So macam biasa, kotak ni saya tak buka lagi, jadi kita buka lah sama-sama, baru best kan. So kita tengok ada apa. Payah pula nak buka kotak ni. So sebelum saya terlupa lagi, kita tengok dulu apa yang ada kat sini. Okey, kita ada large color display, maksudnya jam ni ada warna. Kita ada real time heart sensor, cable free charging. Apa benda tu? Kita ada app notification, kita ada IP68 waterproof dan juga spot detection. Nice. So kita cuba tarik. Okey, nak tarik kita kena ke depan. Ini dia jam. Weh, warna hijau lah dia bagi. So jom kita tarik tengok jam ni. Nice nice, warna hijau nampak gayanya. So kat sini dia tulis, please charge to activate it before first use. Okay, pull the bands off of the tracker and insert the built-in USB plug into a USB port for charging. So dia suruh kita tarik. Okay, kita buang dulu plastik ni. Okay, susah juga plastik ni nak buang. So kita tarik kat bahagian atas. Boleh buka. Inilah tempat charge dia. Okay, mana power bank tadi, nak tengok. So dia boleh charge dekat power bank Realme ni kot. Okay, kita charge tengok untuk power on. Okay, kita charge. So nampak aja macam tu lah kot. Macam tu lah nak power on dia. So nanti kita tengok apa benda yang menarik sangat tentang jam ni. Okay, nampak gayanya nak charge benda ni simple lah, kita plug in saja macam tu kan. So dia terus charge. So tak apa, kita akan biarkan dulu jam ni. Okay, kita tengok dalam kotak ni ada apa. So dalam kotak ni diberikan, takkan dia bagi ini ke? Dia bagi dia bagi quick start guide je. Alamak, dalam kotak ni quick start guide je. Okay lah. Dan yang dinanti-nantikan, kita ada Realme Watch. TV tak ada tau, TV belum lagi ikut masuk Malaysia. So macam biasa, sebelum kita buka, kita baca dulu kat bahagian belakang. Dia tulis large color display. Okay, berwarna juga. Dia kata ada watch strap replacement. Okay, kita boleh tukar-tukar rasanya. Kemudian kita ada daily activity tracking, kita ada SPO2 monitor, kita ada heart rate sensor 24 jam 7 hari seminggu, dan kita ada 14 sport modes. Sport mode ni saya macam tak berapa sure apa benda ni. So jomlah kita buka sama-sama Realme Watch ni. Okay, nampak tu plastik boleh lagi. So saya pun tak tahulah function ni apa ni. Serius lah Realme, barang ni macam mahal je tengok. Ish. So benda macam ni susah sikit nak tarik lah, sebab ni memanjang kan. So 1, 2, 3. Itu dia smartwatch pada Realme. Serius lah, nampak bergaya lah jam dia. Wih, lawa ni. Okay, kita tarik dulu. Okay, ni jam dia, nampak tak besar sangat pun. Kita tak tepi dulu, kita tengok kat bahagian bawah ni kita ada apa ni. Nampak gayanya macam ada compartment lagi. Okay, kat bahagian bawah ni lagi kita ada so dekat compartment bawah ni kita ada, okay, kita ada user manual. Okay, user manual dia berwarna. Nice lah. So kemudian kita ada kabel. Kabel dia kat sini. Nice. Kemudian kita ada ni mungkin tempat charge dia kot, yang bulat ni. Menarik juga, tempat charge dia agak panjang. So tak berapa kisah sangat. Ni tak ada apalah, di span je. So Realme Watch user manual ni nampak bergaya, nampak ada warna. So best lah sikit kan, kita nak baca kan. So kat sini ni ada apa dalam ni. Saya tak tahulah, macam kena scam lah kalau buka ni. So saya buka lah, tengok macam mana apa ada. So dalam ni tak ada apa. So jangan kena scam macam saya, tak ada apa pun. So tak payah buka lah. So yang dinanti-nantikan, inilah dia Realme Watch. Jom kita buka tengok. Takut pula nak buka. So kita pilih English. So dia suruh scan dan download app dulu sebelum guna. Tak apalah, saya tak ada risiko juga scan QR. Tak apa, nantilah saya nak guna kan. So first time saya tengok jam ni, memang nampak bergaya. Okay, kat bahagian belakang ni kita ada sensor-sensor yang dia patut ada. Dan Realme kata dia punya tali jam ni boleh ditukar-tukar. So agak nice juga kan. So cara pemakaian dia saya tak tahulah, agak mudah ke susah. Tapi sekarang nak cuba pakai, nampak macam dia tak adalah susah sangat. So jam ni tak nampak terlalu besar tau. Cumanya sebelum anda guna jam ni, anda perlu scan dulu. Kena guna Realme
Realme punya apps dahulu baru boleh on. So tak apa, nanti saya akan cover dalam video review saya. Nak tengok jam ni function dia macam mana. Nampak macam bergaya je. Dia punya size pun tak terlalu besar. Okay, dia dah macam 2 jari macam tu lah. Ha, 2 jari je besar dia. Kecil je kan, ringan pula tu. So tak apa, nanti kita akan cuba untuk review Realme Watch. Nak tengok berbaloi ke tak untuk dimiliki. So saya nak berterima kasih dekat Realme sebab bagi saya cuba barang-barang ni. Saya pun rasa macam wish, best juga. Walaupun dia bukanlah dia birthday kan. So untuk anda, jangan lupa untuk menonton. Okay, kita ada event launching nanti pada Realme pada 11 Jun pada pukul 11 pagi dekat Realme punya Facebook. Dan jangan lupa untuk menonton video review saya tentang gadget-gadget AIoT pada Realme ni. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.